Salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang anak-anak yang lahir tahun 80-an dan 90-an. Nah, seperti biasa di video kali ini saya akan mereview tentang mainan lagi nih, mainan yang mungkin kalian dulu pernah beli ya. Mainan ini cukup edukatif ya. Saya rasa ini sangat edukatif malahan. Nah, mainan ini erat kaitannya dengan otak kanan anak-anak, jadi menggambar ya. Nah, di sini kita akan hadirkan mainannya ya, akan kita datangkan. Mainnya sudah ada di sini sih sebenarnya. Ya, ini adalah mainannya ya. Ini di sini mainannya adalah drawing and writing board. Ada yang pernah tahu ini? Ini adalah mainan yang dibuat cukup lama sih, mungkin di tahun 90-an pernah memainkan ini, namun ini dibuat ulang ya tahun 2000-an. Kita buka ya. Kita buka. Nah, ada yang pernah melihat benda ini? Jadi benda ini adalah papan ya, papan di mana nanti kita dapat menggambar di sini atau menulis di papan ini. Di sini ada bolpennya ya, ada bolpennya. Dan dia seperti digital ya, kalau kita lihat di tahun sekarang itu mungkin kurang lebih seperti pen tablet ya. Tapi ini adalah mainan versi murahnya. Nah, kita coba ya. Kita coba bersama-sama. Ini ada pennya ya. Pennya cukup bagus ya. Kita coba. Caranya simpel. Kita tinggal menulis saja ya di sini ya. Sebagai contoh, kita menulis huruf A misalnya. Huruf A ini kelihatan ya. Huruf A ini bisa langsung kita hapus ya. Apabila salah ini bisa kita hapus. Hanya dengan cara menggesernya saja. Menggeser dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kita coba huruf B. Kita geser lagi. Nah, dulu mainan ini sangat terkesan sangat modern ya bagi anak-anak tahun 80-an, 90-an. Sangat unik permainannya. Jadi permainan ini sangat edukatif, di mana teman-teman dapat mengedukasi anaknya dengan memainkan game ini ya. Bisa menggambar kemudian dihapus, bukan swap, bukan sihir ya, kita bisa menghapus. Saya sendiri dari kecil tidak tahu bagaimana teknis permainan ini, kenapa dia bisa menghapus ini ya. Saya tidak tahu bahannya dari apa, mungkin ya bisa kita coba buka, tapi menurut saya tidak usah, jadi biarkan dia menjadi misteri. Oke, nah sangat bagus ya permainannya ya. Oke, mainan ini saya dapatkan dengan harga Rp13.500 saja. Sangat murah ya. Menurut saya mainan ini sangat langka ya. Kalian dapat menemukan permainan ini. Apabila kalian pernah menemukan di toko mainan, silahkan komentar di bawah ya. Ini saya dapatkan di tempat toko yang sangat lama dan alhamdulillahnya masih ada dan masih bagus. Meskipun bukan produksi tahun 90-an, paling tidak mainan ini worth it sekali ya. Oke, mungkin itu saja video yang saya bahas kali ini. Apabila kalian suka, bisa klik like ya. Apabila kalian ingin request-request tentang kenangan kalian di masa lalu, ingin dibahas di sini, silakan klik komentar di bawah. Apabila berkenan, bisa klik subscribe untuk
memberikan semangat pada saya pribadi. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.